Bila mai hari pembukaan kota Makkah, hari Nabi masuk Makkah, orang-orang kafir musyrikin semua tengok Nabi masuk dengan kehebatan tentera yang dibawa mai daripada Madinah dan sebagainya. Mereka nampak dah cerita dia tak mau lawan, surrender. Tidak ada satu perang, tidak ada tumpah darah yang berlaku pada hari pembukaan kota Mekah. Apabila Nabi masuk Mekah, Nabi sembahyang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dengan satu wudu. Nabi buat begitu. Sedangkan itu tidak pernah Nabi buat. Kebiasaan Nabi tiap-tiap sembahyang satu wuduk. Tiba-tiba pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi ambil wuduk sekali aja untuk 5 sembahyang. Umar Al-Khattab, dia bila tengok macam ni dia, pasal apa? Pasal Nabi SAW adalah manusia pemimpin yang menjadi fokus semua orang pada masa tu. Nabi SAW kalau dia bagi khutbah jemaat seminggu sampai jumpa khutbah akan datang, isi khutbah ni akan dibincangkan. Hebat yang kata Nabi ni. Khutbah Nabi minggu ni, ni apa yang Nabi bercakap dalam khutbah minggu ni, ni menjadi perbincangan sahabat sampai jumpa jemaat pula. Hebat Nabi ni. Nabi ni cakap dia ni, kalam dia ni kalam maniak, kalam jamiak maniak. Dia kata kalam dia ni short tetapi cantik. Kita kalau baca khutbah sampai kawan duk kepai sejadah nak punggai. Dia nak sebut dia tu pun ni apa dia tu saja 6 harakat tu marah tu. Marah tu. Pasal apa? Bantai khutbah sampai pukul 2 suku. Tak habis lagi. Ni ada kerja kelang apa semua ni, depa kerja hari jemaat. Nampak? Itu jadi di Masjid Negeri Pulau Pinang. Sampai budak-budak kerja pejabat, kerja kelang kat SMB kat saya. Kata ustaz, ustaz dia mengajar Masjid Negeri Pulau Pinang, tolong habang sat dekat pengurusan masjid negeri ni. Tolonglah jangan buat nayang kami. Kami kerja. Dia hantam khutbah 2 suku baru habis khutbah, belum sembahyang lagi. Depa bila balik ke Kelang, apa jadi tuan-tuan dekat depa? Gaji kena potong. GM bukan orang Islam. Depa kena maki dengan GM. GM kata apa? You orang punya sembahyang macam ni kan? Cakap lebih kurang sedap-sedap. Depa nak boleh kata apa? Depa budak-budak kerja. Dia ni lah ni yang duk baca khutbah, dia ni kata dia ni. Kerana dia, berapa ramai orang terfitnah. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Ha, nak cakap banyak, nak cakap panjang. Kuliah. Kuliah maghrib macam ni. Panjang tak buat. Tak buat dengan pergi balik. Jemaat tak boleh balik. Jemaat bukan balik buat, bukan boleh balik buat doa. Jemaat nak kena sembahyang di masjid tu juga. Kuliah maghrib lain. Saya kata begitu, saya takut ni tuan-tuan kata dia pun kuliah banyak. Dah. Kuliah ni dia lain. Kuliah ni dia bukan khutbah. Yang tu kita kena buat. Kuliah maksudnya apa? Tuan-tuan boleh sembahyang isyak di rumah, tak salah. Jemaat, tuan-tuan boleh balik sembahyang jemaat di Kelang? Tak boleh. Jangan kita ambil kesempatan atas orang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak lari. Ini masa tu kita nak rendam semua. Tak boleh. Itu tidak cerdik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan dalam hadis Nabi kata apa? Orang yang khutbahnya terlalu panjang, itu tanda kurang akal. Nabi kata. Nabi kata itu tanda kurang akal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita.